surga kecil yang jatuh ke bumi laki Padada, tanah Toraja dan Toraja Utara, negeri di atas awan bumi Pongtiku, menjadikan dua wilayah tersebut di wilayah pegunungan Provinsi Sulawesi Selatan, menyimpan berbagai potensi alam dan objek wisata yang luar biasa. Pemandangan alam nan indah dan memukau dikelilingi berbagai objek wisata yang dibalut dengan adat dan budaya Toraja, harus terus dijaga lewat penegakan supremasi hukum yang tegas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Hal tersebut membuat Kejaksaan Negeri Tanah Toraja yang beralamat di Jalan Pongtiku nomor 6 Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, menaungi dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Toraja dengan luas wilayah sekitar 2.054,30 km² dengan jumlah penduduk sekitar 284.694 jiwa, dan Kabupaten Toraja Utara dengan luas wilayah sekitar 1.151 km² dengan jumlah penduduk sekitar 247.157 jiwa. Dengan wilayah hukum yang luas tersebut, Kejaksaan Negeri Tanah Toraja dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dibantu oleh satu cabang kejaksaan di daerah Kabupaten Toraja Utara, yaitu Cabang Kejaksaan Negeri Tanah Toraja di Rantepau. Kejaksaan Negeri Tanah Toraja dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri sebagai pimpinan di Kejaksaan Negeri Tanah Toraja yang memimpin serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah. Dalam hal ini Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Terdapat 5 bidang yang membantu Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja dalam organisasi Kejaksaan Negeri Tanah Toraja, yaitu subbagian pembinaan dikepalai oleh Kasubagbin, seksi intelijen dikepalai oleh Kasi Intel, seksi tindak pidana umum dikepalai oleh Kasi Pidum, seksi tindak pidana khusus dikepalai oleh Kasi Pitsus, seksi perdata dan tata usaha negara dikepalai oleh Kasi Datun, seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dikepalai oleh Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan, dan pengawasan dikepalai oleh pemeriksa. Tiap-tiap bidang didukung oleh para kepala subseksi atau kepala urusan, jaksa fungsional, serta pegawai tata usaha. Kejaksaan Negeri Tanah Toraja merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN di wilayah hukumnya. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Tanah Toraja terus berupaya meningkatkan profesionalitas dan integritas, serta melakukan inovasi melalui kegiatan-kegiatan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, guna terciptanya pelayanan prima pada Kejaksaan Negeri Tanah Toraja. Antara lain, Kejaksaan Negeri Tanah Toraja telah membangun gedung pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, yang mana masyarakat bisa mendapatkan layanan hukum dan informasi Kejaksaan Negeri Tanah Toraja, seperti mengakses informasi jadwal sidang, pengembalian barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, pengaduan, pelimpahan tahap 2 oleh penyidik, dan lain-lain, melalui satu pintu saja. PTSP juga dilengkapi dengan buku tamu elektronik dan loker penyimpanan barang untuk tamu. Kejaksaan Negeri Tanah Toraja telah menyediakan ruang tunggu untuk tamu, ruang klinik, ruang pemeriksaan, ruang diversi, ruang tahanan laki-laki dan perempuan terpisah, musola, kantin, ruang penyuluhan hukum dan pengaduan masyarakat, ruang koordinasi, ruang diskusi dan pelayanan hukum gratis, serta menyediakan fasilitas kursi roda. Dalam pelayanan tilang, Kejaksaan Negeri Tanah Toraja telah menerapkan pembayaran tilang secara non-tunai dengan membayar melalui bank atau menggunakan fasilitas mesin ADC yang telah tersedia di ruang pelayanan tilang, sehingga memudahkan para pelanggar untuk membayar denda tilang. Kejaksaan Negeri Tanah Toraja di masa pandemi COVID-19 tetap melaksanakan fungsi penuntutannya dengan bersidang secara online dan menerapkan protokol kesehatan dalam penerapannya, termasuk pemeriksaan rapid test untuk para terdakwa atau terpidana.
Kejaksaan Negeri Tanah Toraja menyediakan fasilitas kontak aduan melalui WA, telepon, SMS untuk masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hukum. Kejaksaan Negeri Tanah Toraja juga menyediakan website dan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube guna memberikan informasi mengenai Kejaksaan Negeri Tanah Toraja. Dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Kejaksaan Negeri Tanah Toraja melakukan berbagai kegiatan antara lain penyuluhan hukum kepada anak sekolah melalui jaksa masuk sekolah, penyuluhan hukum melalui sarana radio dan televisi, yaitu Jaksa Menyapa, menyediakan forum diskusi mengenai masalah hukum melalui teras kejari, melaksanakan penyuluhan hukum dan penerangan hukum terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD dan aparatur pemerintah negara serta aparat desa atau lembaga, khususnya mengenai dana desa. Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri Tanah Toraja melalui Jaksa Pengacara Negara juga melakukan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah serta BUMN atau BUMD. Salah satu prestasinya antara lain penanganan debitur macet Bank BRI Cabang Rantai Pau dengan pengembalian uang sebesar 2 miliar lebih pada tahun 2019. Dalam upaya meningkatkan kepedulian dan rasa solidaritas kepada sesama, Kejaksaan Negeri Tanah Toraja turut serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, misalnya untuk para korban bencana. Sudah saatnya Kejaksaan Negeri Tanah Toraja berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanah Toraja. Sudah waktunya Toraja untuk Indonesia dan Indonesia untuk Toraja.